kalau ada orang perempuan iktikaf tidak mendapat izin suaminya, haram hukumnya. Ini perlu saya tegaskan ini. Wa haraman kama iza'takafatil mar'atu bighairi izni zawjiha. Jadi kalau ada orang perempuan ngengkel dia mau iktikaf, suaminya tidak boleh. Iki sapa sing nunggoni anak-anak ini mau sal. Allah, ini ibadah warab di alam alami. Berangkat haram dia. Iktikafnya itu malah haram. Bukan dapat ganjaran, malah haram. Ada lagi yang makruh. Ya ini makruh, yaitu kalau dilakukan iktikaf itu oleh mereka yang muda-muda, yang masih berai-berai tanpa ada pengawalnya. Nah itu ya, ini sudah TST nih, tahu sama tahu ya. Ini makruh. Jadi muda-mudi tanpa pengawal iktikaf, apalagi malam. Nah itu, tanpa pengawal ya, ini makruh.